kita udah sampai di tempatnya, di dealernya ini. Ini dia mobilnya. Alright guys, welcome back to my another video. So, hari ini jadi video pertama gue di tahun 2020 ini. Kita akan ngambil mobil, tinggal ngambil doang. Sebelum itu, gue mau ngucapin selamat tahun baru dulu, Happy New Year buat kalian yang merayakannya waktu kemarin. Ya, pokoknya gue ngambil ke daerah Soekarno-Hatta, ngambil mobilnya itu di daerah Soekarno-Hatta. Soalnya dealer-dealer mobil yang keren-keren tuh ada di sana. Pokoknya kalian harus ikutin terus, nanti gue di sana itu mau ngambil mobil apa, ke dealer apa. Tonton terus video ini, jangan lupa subscribe channel gue, bantu gue 10.000 subscriber. Ya, kita menuju 10.000 subscriber, ayo bantu. Oke, jadi gue mau kasih tahu buat kalian nih, ininya aja apa, cluenya. Jadi mobilnya itu mobil besar, mobil keluarga juga. Jadi untuk apa, untuk dipakai keluarga. Soalnya kan mobil-mobil kecil tuh udah banyak. Ya maksudnya nggak akan bisa cukup buat rame-rame lah gitu kan. Kalau gue kan pakai Mirage, terus kakak gue ada pakai Mercy, terus pakai Audi juga. Jadi kita belum ada mobil keluarganya itu. Nah, kita beli dulu mobil keluarga itu, soalnya kita bisa dipakai juga buat liburan nanti. Kalau misalkan ada liburan panjang, kayak misalkan ke Yogyakarta, kan lumayan tuh pakai mobil besar itu. Semua keluarga muat, barang-barang juga muat. Ya, langsung aja nanti kita lanjut lagi setelah nyampe dealernya. A few moments later. Ya, oke guys, sekarang kita udah sampai di tempatnya, di dealernya ini. Ini gua udah ngumpulin banyak, apa, lama banget nih, pokoknya waktunya itu udah sekitar berapa lama ya buat beli mobil itu. Dan akhirnya, ini dia, kita akan memperlihatkan mobilnya yang baru saja dikeluarkan oleh dealernya tersebut. Ini dia mobilnya. Daihatsu, jadi dia mobilnya. Mobil Daihatsu bukan BMW, kita lagi ada di Daihatsu Tunas di Tetangga Asa. Cuman ini berdekatan, jadi tetanggaan gitulah BMW sama Daihatsu ini. Ya, jadinya kita udah, jadi ini buat mobil keluarga tuh baru kebelinya misalnya ini Daihatsu Luxio. Gak apa-apa, dari bawah dulu sedikit demi sedikit nanti meningkat. Ini mobilnya, jadi warnanya itu grey ini tuh. Nah, warna itu tuh biar tadi gue ngobrol sama salesnya itu, warna grey itu jarang, paling jarang ditemuin, susah juga. Jadi stoknya tuh dikit lah dibandingkan warna putih sama warna hitam. Jadi ini bagus juga warna grey ini. Masih baru nih 2020. Guys, ini gue ngambilnya, ini ada manual apa matic sih kan? Dua-duanya ada. Oh, ada ya? Nah, ini gue ngambilnya manual karena ditambah, soalnya kalau manual itu kan kita bisa ngoper giginya, jadi mainin bensin itu lebih irit juga kan. Kalau matic jatuhnya kayak boros gitu, jadi lumayan lah. Terus tenaganya juga kita bisa mainin juga, kita bisa atur tenaganya. Lihat, kalian juga masih bisa lihat tuh, masih didusin, didusin lagi nih, apa, diplastikin mobilnya. Lumayan lah ini buat, iya, buat kayak misalkan jalan-jalan keluar kota gitu kan, kayak misalkan jauh sekali kayak ke Yogyakarta atau ke mana ya, keluar-luar daerah Jawa gitu, enak. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai mobil yang bagus sekalipun sayang gitu kan, kilometernya nanti kan kepake juga jauh banget. Mendingan kita besar, yang penting cukup buat keluarga, barang-barang juga masuk semua. Kalau misalkan ganti velg gimana nih kan nih? Ganti velg bagus juga nih. Langsung bawa ke si Abah. Nah, kita langsung bawa ke si Abah velg. Nanti gue liatin video selanjutnya, gue ganti velg mobil kakak gue itu yang Audi. Nanti gue upload di video selanjutnya. Kalian jangan lewatkan itu. Menurut kalian bagus gak nih kalau mobil Luxio ini ganti velgnya? Kalian bisa komen aja di bawah. Oke, apalagi kak? Mungkin cukup sekian aja yang bisa gue iniin apa, review untuk kejelasan mobil sih. Kalian juga udah pasti bisa lihat lah di channel YouTube sebelah gitu kan. Mereka kayak membandingkan secara detailnya lah gitu, memperlihatkan bodinya gimana, mesinnya, torsinya. Gue soalnya bukan review mobil, jadi gue nggak ngerti, takut salah nanti malah dijudge juga kalau salah. Kelihatan sih bodinya udah sporty lah, ini juga udah ada bumper juga, itu lumayan. Side skirtnya, pinggirnya, yang gue tau sih itu aja.
so much yang udah nonton video ini. Don't forget to give the video a big thumbs up. Subscribe channel gua, batu gua 10.000 subscriber. Thank you. Peace.